Snickers in here. Yes, you did. You put the Snickers in here. You put more candy in here. Yes, you did. It's better with more candy. Well, it's not your candy, so why would you care? I'm gonna go get a whole bunch more candy. And a lot of it will still be here when we get home. I'm gonna turn on the lights. Put his head back on. Ini seperti and ini dressnya kayak nenek sihir ya. Nenek sihir. Nah, di neighborhood kita itu kita merayakan Halloween party ya. Jadi di situ ada jump house. Di situ ada jump house. Di sini juga rumahnya sudah ada yang didekorasi ya. Yang rumah di situ sudah didekorasi sama hantu. Serem banget hantunya. Hantunya main ayunan di sana. Nah, itu ada jumping house. Itu guys. Where's the owl? Is that an owl? Iya, yeah, itu dus serem banget dusnya di situ. Jadi guys, asal usul Halloween itu berasal dari tradisi Celtic kuno Samhain atau festival musim panas ya. Pada zaman dahulu, orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu-hantu. Sebagian juga menganggap tradisi Celtic kuno itu merupakan momen untuk berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal dunia ya guys. Jadi bangsa Celtic yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu tersebut merayakan tahun baru mereka pada 1 November. Mereka percaya pada malam sebelum tahun baru tersebut, batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi kubur begitu guys. Oleh karena itu pada malam 31 Oktober mereka merayakan Samhain ketika diyakini bahwa roh orang mati itu kembali ke bumi gitu ya.
asal-usul Halloween begitu ya guys. Jadi Halloween saat ini adalah tradisi bangsa kult Celtic kuno yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 31 Oktober ya. Awalnya itu diniatkan sebagai ritual mengusir sial, tapi kini tradisi itu menjelma menjadi parade kostum dan pesta anak-anak ya guys. Jadi Halloween itu dirayakan anak-anak dengan memakai kostum seram dan yang menakutkan dan berkeliling dari pintu ke rumah tetangga meminta permen atau coklat sampai berkata trick or treat, trick or treat, kayak begitu guys. Jadi ucapan tersebut adalah semacam ancaman yang berarti itu beri kami atau kami jahili, kayak gitu ya guys ya. Atau hal terkait penyamaran dengan kostum seram ya. Di perayaan yang sebelumnya disebut sebagai All Hallow Eve, kemudian dikenal sebagai Halloween ini mirip dengan Festival Samhain ya, yakni dengan api unggun besar, parade, dan memakai kostum sebagai malaikat atau iblis gitu ya. Jadi secara umum Halloween disimbolkan dengan labu yang dibentuk menyerupai wajah menyeramkan begitu ya. Karakter itu disebut dengan Jack O'Lantern. Jadi Jack O'Lantern merupakan arwah yang berkeliaran sambil membawa lentera karena dirinya berhasil menipu iblis agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, akan tetapi tidak diizinkan masuk ke surga karena dosa-dosanya. Jadi legenda tersebut dipresentasikan dengan menjadi labu seram yang diletakkan di depan rumah. Gitu guys ceritanya. Jadi cerita-cerita asal-usul dari Halloween ya guys. I said no more candy. Wow, you dapat glow stick. Thank you. What you guys say? Thank you. Oh, good job. Now we're welcome. Hi. Thank you so much. You're welcome. You guys have a happy Halloween. You too. Ini kita trick or treat ya. Kita di sini ngambil permen. Okay, let's go to the next house. Ini kita nunggu candy. Wait, is it all peanuts? No, it's not all peanuts. Can I get one Snickers? How much candy did you get already, Emily? I probably need a bigger basket. Wow. Okay, yeah. The house? Yeah, the mom and... Thank you.
unboxing candy. Ini dia. Dapat candy banyak banget, guys. The first candy house was the best. And the first house we got this. Wow. Ini ada yang kasih candy satu bag. Oh, I got a Twix. I never had a Twix. You never had a Twix? I never had a Twix. You'll like it. It's got... Yeah, I think it's Twix is better than the Snickers. Okay. I'm... Ini dia dapat Snickers. This wrapper glows in the dark. Dapat dots. Dapat Starburst. M&M. I think this one was the best. They dapat have so much stuff here. Twizzler. Dapat satu bag M&M. Ini dia. Ini ada Almond Joy. This is the best Almond house. Joy. Look, I got a bat. Ada dapat Ring Pop. Oh, I got this. Whatever the heck is this? Ada Twix. What is this? Is this like, oh, this is one of the game things. Cat. But I don't have you. I don't even have the game. That one's not edible. Ada Payday. Oh, it is. I got Ritz. Ooh, ada chocolate. And I got Alien. Hantu. I never got to try this one. I'm gonna try this one. Ooh. Help. Ini dapat Milky Way minis. Ada Nerd. Ada Kit Kat hitam ternyata. Aku pengen makan yang ini. Sama dapat dum dum. Dapat glow stick. Hey guys, dapat bermacam-macam candy di sini. Bermacam-macam coklat. Ini harus gosok gigi ya. Fruit by the foot. Ini dia harus gosok gigi setelah makan candy ini semua. Okay. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. I'm so ready to change. Bye. Can I take a shower? Take a shower. Look at you. Aww. Should I take a shower or not? Yes, of course. You take a shower. Okay.